Dan nanti kalau mau cari mangganya langsung ke bos langsung ya. Oke. Pemetikan langsung dari petani dan ini mantep tenan. Wah, pokoknya ini kesukaan para orang Indonesia ini mangga ini, Bu. Mantep tenan. Mau ngambil buah mangga. Jadi buat para pengusaha atau pedagang mau cari buah mangga, nah ini mangga aru manis, kita langsung ke proses pengepakan ini, langsung ke bosnya di petani. Jadi barangkali buat saudara-saudara butuh pisang, mangga. Nah ini mangga aru manis ini banyak sekali nih. Mangga aru manis punya Bali dan super. Dan ini di packing mau dikirim ke salah satu perusahaan. Di barangkali mau cari mangga, ini tempatnya, gudang mangga. Oke bosku, dan ini bosnya, salah satu bos muda-muda. Ya iya dong. Syukur-syukur dadi rezekin lho bosku. Kak ngono ya. Semangat. Balungan opo? Harus semangat. Biar sukses. Wong lanang to, Mas. Lanang tanggung jawab. Wajib perkoso. Jadi buat saudara-saudara mau cari mangga, ini tempatnya, langsung ke Juragan Muda. Langsung dari petani ya. Jadi mau mau cari model kayak gimana, insya Allah ada, dan itu di packing, dan packingnya packing kardus. Dan ini disortir yang nggak masuk, jadi yang masuk masukin kardus. Nah jadi yang kayak gini, mantap. Dan ini di kardus. Dan ibu-ibunya ini semangat banget. Dan ini testernya ya. Ini berapa hari, Mas? Matang dari pengiriman? 3 hari ya. 3 hari. 2 hari wis bisa dimakan lah. Masang. Makan mangga ini kan super. Wah, mantep. Dagingnya jos, kotos. Jadi begitu. Dah kuning. Jadi 2-3 hari. Bisa langsung dilahap. Mantap. Ini segenggam kepalan tangan masih nggak cukup. Dan ini aru manis itu enaknya itu, wah, peloknya itu kecil tapi dagingnya itu tebel. Wah, istimewa ya, Mas ya. Bahasa Indonesia ini pelok itu apa, Mas? Biji. Bijinya. Masnya banyak biji. Biji ini lurul. Dan ini. Bagaimana rasanya, Mas? Asam Mas ya. Seger. Asam seger begitu. Ini 3 hari
manisnya nggak karuan. Aroma manis itu spesialisnya Jawa. Ini adanya mangga ini tuh Bali, Jawa, tapi terkenalnya Jawa yang enak. Bali pun juga enak, tempatnya Jawa Timur. Jadi buat teman-teman atau pemirsa, saudara-saudara mau cari mangga, dan ini besok dikirim ke Kalimantan sama Jakarta. Dan ini bawa truk, dan itu truk saya. Jadi semua di packing dengan baik. Dan semoga bermanfaat tayangan video ini dan jadi solusi buat saudara-saudara semua. Begitu, oke. Stay tune terus, semoga bermanfaat dan jadi solusi. Dan ini bentuk mangganya. Ini yang grade A super. Mantep banget pokoknya. Dan itu ada jeruk Bali juga. Jeruk Kintamani. Dan ini mangga mana lagi? Kayak gini. Ini mangga lagi, mana laginya juga tua-tua ini, mantep. Ada aroma manis, ada mana lagi. Dan ini grade yang super, yang bagus-bagus. Dan yang ini aroma manis ya, yang banyak disukai orang-orang. Nih, langsung disobek klek gini, manis banget. Mantap. Begitu, stay tune terus. Apa dibuka toh, Mas? Apa dibuka lah? Dipecah. Kena kayak contoh YouTube. Dan ini jeruknya, ini jeruk yang kecil ya. Yang besarnya udah dikirim. Nah, ini juga super super lah. Mantap ini. Nah. Oke, begitu. Semoga bermanfaat dan jadi solusi buat semuanya. Dan ini lagi proses packing, nanti dikirim Jakarta sama Bali. Yang ke Kalimantan nanti pakai itu ya, termoking. Kalau Jakarta pakai truk biasa, truk oleng. Dan oke, sudah menyimak tentang video perjalanan saya tadi, dan semoga jadi bermanfaat dan jadi solusi buat para yang mau pengusaha buah. Dan saya pun juga mau menjunjung produk lokal buah Indonesia agar semakin maju dan bisa mensejahterakan protein warga Indonesia, khususnya plus 62 ya. Begitu, semoga bermanfaat. Dan tadi videonya langsung ke bosnya, langsung ke petani, jadi sangat enak sekali bisa ngobrol langsung. Kalau mau ambil buah mangganya langsung dari bosnya. Begitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe.